Wasir kambuh, ini dia penyebab ambeien dan cara mengatasinya. Ambeien atau wasir adalah penyakit yang cukup umum terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Ciri khas penyakit ini adalah kesulitan untuk buang air besar maupun ketidaknyamanan saat duduk. Penyebab ambeien dan cara mengatasinya mungkin adalah dua hal yang sering dicari oleh para penderita wasir. Tentunya kedua hal tersebut ada jawabannya. Namun, ambeien yang parah tidak hanya menimbulkan rasa sakit tetapi juga memicu inkontinensia. Tinja. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada dubur bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar dubur merenggang dan membengkak. Tekanan ini dapat disebabkan oleh duduk dalam waktu yang lama di toilet, diare atau sembelit yang kronis, mengejan saat buang air besar, hamil, obesitas, menerapkan diet rendah serat, melakukan olahraga angkat beban secara rutin, berhubungan seksual secara anal. Karena anusnya meradang, penderita wasir atau ambeien pun jadi susah buang air besar. Jangankan buang air besar, mereka pun rata-rata jadi susah duduk dan melakukan aktivitas lain. Saking menyiksanya, penderita wasir biasanya berusaha keras agar penyakitnya itu tidak kambuh. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?